Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Andi Derisman. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik selalu. Saya lagi berada di Bandung. Hari ini tanggal 8 Oktober 2019 adalah hari istimewa, hari bahagia di mana ponakan saya yang bernama Indriana Rosa Ekstrinda yang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Tasikmalaya PGSD mau melangsungkan wisuda. Lulus wisuda. Saya mau meliput keseruannya hari ini, acaranya seperti apa. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis. Yaudah, kita ikuti keseruan acara wisuda hari ini, oke? Lulus Raboy SPD.
Saya keluar gedung sebentar buat mengambil bingkisan, boneka, bunga, dan lain-lain untuk dikasihkan keponakan. Hai, kita lagi di gedung Gymnasium UPI, lagi dalam acara graduation atau wisudanya ponakan Indriana Rosa Exlinda S.Pd. Sarjana penyanyi dangdut. Lagi sama Rian, lagi sama Bidede, sama saya dan sama Mama. Ini lagi pada penyerahan ijazah dulu, dan tadi sempat dikerjain pas mau berangkat itu dia minta bunga sama boneka, terus dibilangin aja nggak ada bunga-bungaan, nggak ada boneka-bonekaan, padahal kita udah siapin semua dong, di ada bonekanya, ada bunga-bunganya, tuh bunganya banyak banget tuh, belum lagi Rian beli lagi nih dari orang tersayangnya, nggak ada lagi boneka lagi. Jadi jangan khawatir ya, jangan nangis-nangis. Tapi Dede juga yang cantik sekali, Dede. Beres jam berapa tadi make up? Dedenya nangis. Sedih. Si Mama juga cantik sekali tuh, dandan. Pada dandan semua. Ini ada teddy bear. Jadi kita nungguin dulu ya. Tadi Neng Irinya udah penyerahan ijazahnya, dan saya sempat ikut juga. Acara wisudanya sudah beres dan sekarang lagi nungguin Neng Irinya lagi foto-foto dulu sama teman-temannya di sana. Dan kita udah siapin dong bunga-bunga. Udah siapin bunga-bunga. Ini bawa bunga juga. Mama udah bawa bunga juga. Neng, selamat menemui wisuda Neng. Selamat ya. Mama mau kasih bunga. Gak apa. Selamat. Nangis. Abi dari nongkin. Ih, ulah nangis luntur. Itu tidur masih muat nggak? Nangis dia. Selamat sarjana pendidikan akhirnya 4 tahun.
Selamat Neng. Persembahan semuanya untuk selamat juga buat kinerjanya yang harus excellent, SPD. Semoga bisa menjadi kebanggaan orang tua dan semoga bisa menjadi seorang yang hebat di kinerjanya. Amin. Amin. Selamat buat Neng, semoga sukses selalu. Amin. Ya hey, Mama. Selamat buat Neng Endi. Sudah sukses jadi PNS. Punya gelar sarjana akhirnya. Yeah. Ada turunan Mama sama Bapak Ikun yang jadi sarjana. Amin. Amin. Bidedehnya nangis, Nengnya nangis. Buat Mama, happy birthday Mama. Happy birthday. Hari ini ulang tahun Mama. Mas Siti. Ya gitu. Pas banget. Selamat ulang tahun. Aku kuat tapi tak semua. Pas banget ya pas ulang tahun pas. Hah? Udah pokoknya mah doanya tadi di video udah di video. Ih, enggak tahu kalau Teh Siti enak ulang tahun. Selamat ya buat Neng Indri. Buat Neng Indri happy graduation. Terus buat Teh Siti selamat ulang tahun Teh. Punten baru ngucapin pokoknya wish you all the best, doa-doa terbaik buat Teh Siti. Pokoknya panjang umur, sehat terus ya. Amin, pokoknya doa-doa terbaik buat Teh. Selamat dunia akhirat. Mana lihat? Enggak, itu tuh ada. Mana? Itu kiri mah. Kiri atas, bawah, kiri bawah. Ya udah yuk, kita foto-foto. Wisudanya sudah beres. Ini sudah di pelataran gedungnya. Sana tuh, Mang, pinggir. Mana? Pinggir aja. Oh, yuk. Alhamdulillah acara lulusan wisuda ponakan Indriana Rosa Ekstrinda SPD sudah berjalan dengan lancar tadi meskipun agak sedikit hujan ya pas beres acara foto-foto langsung hujan sampai sekarang ini waktu menunjukkan sekitar pukul 4-an dan hujan lumayan deras. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua. Sekali lagi buat Neng Indri selamat ya happy graduation. Selamat sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal karir dan bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Mudah-mudahan bisa tercapai semua cita-citanya, bahkan bisa menjadi PNS ataupun kerja dimanapun. Yang penting nyaman, berkah dan bermanfaat buat semuanya. Dan hari ini itu ternyata bertepatan dengan ibunya Neng Iri ulang tahun tanggal 8 Oktober 2019 buat Teh Siti. Selamat ulang tahun ya Teh, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, bahagia. Doa-doa yang terbaik buat Teh Siti, kerjanya lancar, karirnya makin sukses. Pokoknya sehat walafiat terus, makin berkah, wish all the best. Sekali lagi, selamat ulang tahun Teh. Ya udah, mungkin itu saja dulu saya liputan wisuda hari ininya. Buat kalian semua, pokoknya terima kasih banyak yang sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Andri Risman, like, share, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, oke? Okay? Saya Andri Risman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.